Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Masih menjelaskan tentang uh, salatul Jumaah. Orang yang diwajibkan untuk menjalankan salat Jumat ah adalah orang yang muslim atau yang beriman, mukmin, mukallaf sudah baler, berakal, merdeka, laki-laki, eh, musta'utin. Jadi maksud musta'utin itu adalah mukim. Eh, kalau musta'utin orang yang terhitung yang wajib dan juga eh, sah di dalam menjalankan sholat Jumat. Adapun orang yang mukim hanya sadar mukim saja adalah orang yang tidak terhitung dari bilangan 40 diwajib dan juga sah sholatnya tersebut. Disehatin orang yang sahih, orang yang tidak memiliki odor syar'i seperti sakit. Ya. Adapun orang yang sakit, maka tidak diwajibkan untuk menjalankan sholat Jumat. Washtar Tuha ya. syarat menjalankan atau syarat sahnya. Sekarang syarat sah. Kalau kemarin menjelaskan tentang syarat wajib, kalau ini syarat sahnya menjalankan sholat Jumat. Alawal fi abniatin harus dijalankan di dalam suatu bangunan. Yang dimaksud bangunan di sini yang bagaimana? Yang dimaksud bangunan di sini, fi ini adalah suatu pemukiman. Pemukiman. Ya. Dan di dalam batasan wilayah, bukan di luar wilayah. Ya. Faham? Harus di dalam wilayah, bukan di luar wilayah. Ini kelihatan ini. Kitab. Oke. Kelihatan ya? Kalau seandainya ini wilayah. Ini wilayah. Masalah sekarang kita di larangan. Ya, larangan selatan. Kecamatan larangan. Kabupaten Tangerang. Provinsi Banten. Kemudian negara Indonesia. <laughs> ini larangan selatan di sini. Ini namanya wilayah. Harus sholat Jumat itu diadakan di dalam satu bangunan dan dalam satu wilayah, di dalamnya tidak keluar dari batasan wilayah tersebut. Kalau dilakukan di luar wilayah, maka tidak sah menjalankan sholat Jumat tersebut. Sholat Jumat tidak harus di masjid, boleh di lapangan, boleh di rumah, boleh di musola, boleh di majelis taklim, diperbolehkan, tidak wajib di dalam masjid ya, tidak wajib dalam masjid karena persyaratan sholat Jumat tidak harus di masjid nggak ada. Tapi dalam satu bangunan, satu wilayah tersebut, baik itu di masjid, itu lebih afdol. Atau di musalla, atau di salim, atau lapangan, ya, atau apa namanya itu pelataran. Yang penting dalam satu wilayah tersebut diadakan sholat jumat. Fi abniyatin, dalam satu bangunan. Kalau seandainya sudah keluar daripada batasan-batasan ini, maka tidak sah untuk menjalankan sholat jumat di tempat tersebut, ya begitu. Dan juga dalam suatu perkampungan yang memang di situ dihuni oleh orang-orang yang musta'utin, tapi kalau seandainya di situ orangnya semuanya adalah orang yang musafir melakukan suatu perjalanan, maka mereka tidak diwajibkan, ya dan tidak sah untuk menjalankan sholat jumat, begitu. Jadi ya, kalau kita di Syekh Nabi Hud ditarik ya, di Tarim misalnya di Hadramaut ya, di sana tidak tidak diadakan sholat Jumat. Kalau pas hari Jumat tuh, karena kata di sana itu kurang lebih 4 hari, 5 hari hampir 6 hari di sana. Ya. Tapi nggak ada sholat Jumat kalau pas-pasan berpas-pasan dengan salat Jumat, tidak ada sholat Jumat. Kenapa? Karena mereka semua yang datang di situ, lembah itu adalah semuanya orang musafir. Dalam perjalanan, Musafir di situ tidak ada yang Mukim sehingga tidak wajib untuk menjaga Sholat Jumat. Kalau Sholat Jumat nggak sah karena mereka bukan orang Musta'utin yang sah menjaga Sholat Jumat adalah orang Al Musta'utinin ya, yang terhitung dalam 40 tersebut yaitu mereka yang sudah uh, hidup di daerah tersebut. Ya. Apa itu maksudnya Musta'utin? Layat Anu, uh, Min apa? Minhu tidak keluar daripada desa tersebut Ilali hajah kecuali karena ada hajat. Dia mau berdagang, dia mau kerja sehingga keluar, nanti balik lagi. Namanya mustautin. Mustautin. Bukan mustautin bukan hanya sekedar orang yang dilahirkan di situ. Enggak. Setiap orang dilahirkan di mana saja kemudian membuat pemukiman namanya mustautin. Baik itu villa, apa Perumahan, apa itu namanya? Cluster, ya. Apalagi villa cluster KPR, apalagi home stay, home stay, bukan. Ya, itu perumahan-perumahan yang bikin perumahan-perumahan yang baru itu, itu namanya termasuk daripada mereka yang tinggal di situ memiliki namanya musta'utin, musta'utin. Orang yang ngontrak di situ mukim. Ngontrak di situ namanya mukim karena dia bisa pergi kapan aja. Tapi kalau jangan sudah punya mukim di situ, rumah di situ, mustautin di situ, dia tidak keluar kecuali karena hajat. Dia mungkin keluar nanti seminggu sebulan kerja di Jakarta, balik lagi kampung. Nah, itu namanya termasuk mustautin di kampungnya. Di sini hanya mukim, wajib salat, wajib salat. Karena bukan musafir, orang yang mukim. Jadi ada musafir, ada mukim, ada mustautin. Musafir dalam perjalanan tidak wajib sholat. Kemudian al-mukim wajib sholat namun tidak terhitung dari 40. Kalau mustautin, ya wajib sholat. Terhitung dan sah daripada sholat jumat tersebut. Begitu. Kalau rumahnya ada dua. Rumahnya ada dua. Empat boleh. Di sini ada rumah. Di sini ada rumah. Kalau seandainya kedua-duanya... Apa namanya dimakmurkan, ya maka di mana dia berada mustatinya di situ. Di mana dia berada, oh sekarang di larangan, nah, maka berarti dia menjadi orang mustatin di situ wajib salat Jumat di situ. Oh sekarang di, di mana di mana lah gitu ya di Jawa, Jawa. <tionuição> oke satu di Jawa satu di sini. Jawa rumahnya dua. Maka ketika di tempat tersebut, dia ya menjadi orang yang wajib. Ya, begitu. Karena rumahnya dua, mustautin dia. Dan dia tidak keluar kecuali karena hajat. Gitu. Kalau seandainya, apa namanya, enggak sering, ya itu berarti namanya bukan mustautin Yang seringnya di sini, masalahnya. Oh, di sini enggak pernah? supaya mustautin di sini. Gitu. Dia jarang-jarang banget. Begitu. Fi jama'atan dan salat Jumat wajib berjamaah. Paling sedikitnya berjamaah di dalam hitungan bi arba'ina 40. Hitungannya 40. Ini dalam madhab syafi'i. Ya. Al-Mu'tamad. Di dalam madhab Imam syafi'i. Harus 40 orang. Dalam al-Mu'tamadnya. Ya. Ada kaul apakah boleh lebih, lebih kurang daripada apa? Boleh. Ada kaul. Di dalam madhab itu mudah, luas, gampang. Ya, adin yusur. Agama itu mudah. Jangan dipersulit. Yasiru wa la tu'asiru. Mudah, permudah, jangan dipersulit. Ya. Salat Jumat diwajib berjamaah paling sedikit 40. Ini dalam madhab al-mu'tamad. Meskipun dalam madhab ada qaul, pendapat ya yang membolehkan dengan tujuh orang. 12 orang, ya ada mana 21 ya sampai mentoknya itu 40 khilaf bainal ulama dalam madzhab ini kenapa karena khilaf di dalam permasalahan Rasulullah SAW ketika sholat bersama sahabat ya begitu ketika apa namanya Rasulullah SAW sholat khutbah ketika khutbah kemudian ada pedagang-pedagang pedagang yang datang sehingga keluar semua tuh orang-orang sahabat ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Ima. Ya. maka ada yang mengatakan jumlah yang masih tetap di masjid ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 12 orang, 7 orang. Apa di masalah? Khilaf bin al khilaf rahmah. Al rahma. Kapan ini dipakai kaul kaul seperti ini? Kaul kaul seperti ini bisa dipakai di masa-masa tertentu. Kalau memang masanya mudah, Pakai yang tamat Masa muda tidak ada pandemi. Tidak ada covid. Tidak ada corona. 40 orang. Iya enggak? Pakai yang tamat Tapi ketika di masa-masa pandemi seperti ini. ya Peraturan semakin ketat. Enggak boleh berkumpul. Enggak boleh ini dan sebagainya. Allah memberikan kemudahan. Sehingga pendapat-pendapat daripada ulama tersebut. Bisa dijadikan acuan di dalam beribadah. Sama, ini ikut pendapat siapa? Menurut pendapat si fulan, al-ulama dalam ahzab ini, diperbolehkan empat orang juga boleh. Ya, begitu. Kemudian ada yang dua belas orang, tujuh orang, dua belas. Jalankan. Salat Jumat. Karena memang keadaan seperti ini. Yang penting jangan ditinggalkan salat Jumat tersebut. Ini untuk memudahkan. ya Untuk memudahkan. Bukan tala'u Bukan bermain-main dengan agama, bukan. Memang ini agama. Diperbolehkan. Gitu. Ketika memang ada saat-saat tertentu boleh menggunakan dan mudah gampang untuk melaksanakan dengan kaul tersebut. Ya, ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Ada kaidah. Ma la kulluhu la kulluhu yang tidak bisa dicapai kesemuanya maka tidak ditinggalkan kesemuanya gitu yang tidak bisa digapai semuanya tidak ditinggalkan semuanya ya mana yang bisa ambil mana yang bisa dilakukan jangan meninggalkan kesemuanya minimal ada yang dilakukan meskipun tidak sempurna karena memang manusia tidak diciptakan untuk sempurna sehingga saling melengkapi. Itulah manusia. Paham? Allah menciptakan laki dan perempuan. Enggak Allah ciptakan semuanya laki semua. Enggak. Eh, perempuan. Allah ciptakan laki dan perempuan. Enggak perempuan semua. Ya. Eh, Allah menciptakan laki dan perempuan. Ya, eh, menciptakan laki dan perempuan untuk saling melengkapi, bukan saling apa namanya mencari kekurangan masing-masing. Tapi untuk menyempurnakan satu sama lainnya, gitu ya. Jadi kalau pendapat-pendapat tersebut ya dalam kaidah tadi, la yudroku yang tidak bisa digapai semuanya, ya tidak ditinggalkan semuanya. Mana yang bisa? Oh saya hanya bisa menjalankan sholat Jumat empat orang, jalankan. Saya hanya bisa menjalankan sholat Jumat tujuh orang, jalankan. Kalau seandainya saya jalankan banyak orang nih, diusir gitu dimarahin, bertentangan sehingga bisa menjadikan fitnah lebih besar. Ya enggak? Cari yang lebih mudah. Mana yang lebih mudah, yang lebih gampang, yang tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar lagi? Kalau seandainya nih, seandainya di dunia, di Indonesia ini, di Indonesia seandainya, seandainya ini baru sean, seandainya dilarang jumatan, dilarang jumatan nih, ya semuanya nggak jumatan, salah, salah, kalau seandainya dilarang Jumatan, tapi semuanya masih menjalankan sholat Jumat seperti biasa, salah juga. Salah juga. Salahnya di mana? Salahnya akan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Pemerintah berbicara harus ada apa namanya protokol kesehatan dan sebagainya masalahnya, tapi tidak dijalankan. Marah pemerintah, kerahkan polisi, kita kerahkan TNI, kerahkan apa itu satpol pp, bubarkan apa yang terjadi? Orang muslim gak terima. Orang muslim perang jadinya. Ya. Jangan ganggu ibadah kami. Waduh, kan begitu kan? Kalau ganggu ibadah kami, berarti lo menodai diri kita ya? Jihad, mana begitu. <laughs> ya kan ya? Kan biasanya seperti itu. Ya, untuk meninggalkan fitnah yang lebih besar, ya jalankan sebisanya. Yang penting lu jangan koar-koar. Lu jalanin. Jangan koar-koar di hadapan orang lain. Foto. Kita tetap menjalankan sholat Jumat Mesti dilarang. Kita takut hanya kepada Allah. Waduh, kan begitu. Kan, kan ngajak berhantem begitu. Ngajak berhantem. Pemerintah memberikan himbauan karena cinta kepada rakyatnya. Jangan sampai kena penyakit. Kalau ente yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan terserang penyakit mati di tangan Allah Subhanahu wa taala, lo yakin seperti itu, lo jalankan tapi jangan menentang kepada kebijakan. Paham ini? Biar enggak salah. Mereka punya kewajiban untuk apa namanya memberikan keamanan kepada rakyat. Oke, kita terima. Ente yang yakin, saya yakin kepada Allah yang yang membuat saya mati, yang saya yang bikin saya sakit bukan bukan corona, tapi Allah Subhanahu wa taala itu yakin itu, yakin. Seberapa yakin ente? Ya, seberapa yakin? Kalau ente benar-benar yakin tidak ada la yaudzur wala yanfa' Subhanahu wa taala, jalankan sebisanya. Tapi jangan berkoar-koar. Habis salat Jumat, crack. Kita tetap salat Jumat. Waduh. Begitu. Pemerintah salah begitu. Kan namanya kan aja berantem. Mendukung ya, fitnah yang lebih besar nantinya, sehingga masjid dikunci, digembok, dan sebagainya. Ya, begitu pemerintahnya Muslim, polisinya Muslim, TNI-nya Muslim, apalagi Satpol PP Muslim, DKM Muslim, Semua orang Muslim kan? Semuanya orang Muslim, pastilah ada kebersamaan. Ada kesepakatan satu sama lain. Lu muslim, gue juga muslim. Ya, kita punya komitmen masing-masing. Duduk bersama. Mana yang darah NT bagaimana? Apakah aman? Aman. Silahkan bikin jualan Jumat. Daerah ente bagaimana? Banyak penyebaran, virus dan sebagainya. Untuk sementara jangan. Karena ini bahaya. Faham gak? Begitu. Bagaimana tapi tanpa menghilangkan salat Jumat meskipun meskipun tidak dilakukan secara berjamaah rame-rame masih ada kalian tadi ada yang tujuh, tujuh, orang boleh ya empat orang juga boleh ya, dua belas orang sebisa panggil orang ente dengan apa namanya keyakinan masing-masing lo sehat sehat lo batuk-batuk lo pilek lo lu jangan dengan sini lo pulang begitu paham nggak jadi Menjalankan sholat Jumat berjamaah. Kalau memang di dalam waktu ikhtiar, waktu luang seperti ini, luang bukan seperti ini, bukan. Luang yang sebelumnya pandemi itu, ya, 40 orang. Semuanya, ngumpul dalam satu tempat, bahkan lebih 40, ya, 100, 200, 500, 1000 orang, silakan ngumpul. Tidak menjadi masalah. Nah, ketika dalam masa-masa pandemi seperti ini, ya, ada beberapa tempat memang apa namanya diperbolehkan untuk sholat Jumat ada yang memang dilarang kita jangan suodon dulu kepada pemerintah nggak boleh kita ambil positifnya ya bahwasanya pemerintah mengadakan seperti ini bentuk perhatian mereka kepada rakyatnya dia mau bisa apa dia mau menghilangkan Corona secara apa namanya hilang seperti itu nggak bisa bukan dia yang membuka Bukan dia yang punya kekuasaan untuk menghilangkan corona, murni Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa. Terus usaha dia apa sebagai seorang pemerintah yang punya tanggung jawab kepada warganya? Tanya sama dokter, bagaimana protokol kesehatan? Bagaimana kira-kira untuk menghindari pencegahan penularan COVID ini? Bagaimana? Oh, kita harus memiliki apa namanya protokolnya kesehatannya. Kita jaga jarak, oke? Okay. Ya kita gak usah salaman nggak menjadi masalah bukan wajib kemudian kita apa namanya pakai masker silahkan monggo tidak menjadi masalah yang penting ya ada apa namanya uh, kepersamaan ya yang diambil kebijakan daripada beberapa belah tersebut baik itu rakyatnya baik itu ulamanya baik itu apa namanya pemerintahannya. Kadang rakyat juga ngompor-ngomporin. Ustadz ini, lo takut sama corona. Gimana sih Ustadz? Ya, begitu. Ustad bukan begitu. Ya, Ustadz ini disalahin. Gara-gara tidak mengikuti keegonya dia, pemikirannya dia, nafsunya dia, Ustadz disalahin. Kiai disalahin. Habib disalahin. Ini Habib gimana sih? Habib Ustadz gimana sih? Kiai gimana sih? Takut sama corona. Katanya takut kepada Allah. Begitu. Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Ya, mereka punya kebijakan yang lebih arif, yang lebih bijak di dalam menyelesaikan masalah. Ya, paham gak? Ya, begitu. Jangan menyalahkan, tapi saling menghormati pendapat masing-masing. Selama ente masih bisa menjalankan sholat jumat, monggo silahkan. Enggak dilarang, tapi di depan ini di uh, apa itu dihimbau ini suatu permasalahan seperti ini ya dijelaskan oleh mereka para dokter dokter harus amanah dokter harus amanah sebenarnya apa ini yang terjadi amanah dia oh ini virus seperti ini penularan seperti ini kalau dia bohong di dalam memberikan penyaksian ya tanggung jawab di hadapan, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara dia nih ya amanah di pundak dia sebagai dokter sebagai dokter karena dia diberikan ilmu untuk membantu rakyat untuk membantu rakyat bantu orang manusia oh ini virus seperti ini ya ini penyebaran seperti ini pencegahannya seperti ini dokter dalam menyampaikan itu harus tanggung jawab amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau saya ini salah di dalam memberikan apa namanya persaksian tersebut Ya, sehingga terbengkalai semuanya ada tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ya wah ini seperti ini penyakit ini virus seperti ini sehingga was was semuanya eh apa ini seluruh dunia dibikin was was kalau seandainya salah di dalam persaksiannya ya ada pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala hati hati ini begitu Nah, pemerintah mengambil kebijakan sesuai apa yang disampaikan oleh dokter. Oh ini seperti ini. Rakyat bagaimana kita sebagai masyarakat? Ikutin. Ya, oh tapi daerah saya aman. Tentram, tidak ada virus sama sekali. Berarti pemerintah salah dong. Enggak juga. Memang kalau di daerah NT, ya diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jalankan dengan sebaik-baiknya. Jaga jangan sampai terkena wabah penyakit. Berarti nggak boleh Jumatan. Bukan dilarang, diperbolehkan, monggo. Tapi dengan peraturan peraturannya dijaga dengan tepat. Ya. Jangan sampai nantinya nyesel sendiri. Gitu. Jalankan di tempat yang memang di situ diperbolehkan untuk menjalankan sholat Jumat, silahkan Jumatan. Ya. Jadi, apa namanya? Al-illah, al-al-hukmu yaduru ma'illatihi. Al-hukum yaduru ma'illatihi hukum itu sesuai alasan. Di sini kenapa nggak ngedirikan sholat Jumat? Oh alasannya di sini banyak penyebaran virus nantinya banyak orang yang sakit. Oh oke okay, silahkan. Berarti bagaimana menjalankannya? Jangan di masjid, di rumah lo sendiri, lo bikin dengan komunitas sendiri sendiri aman yang sudah diyakinkan keamanannya silahkan bikin jumatan nih silahkan boleh hatta tidak memakai kaul yang lebih muhtamat pakai okay, kaul yang lebih Bila ada kaul lain He kan begitu jadi ya dulu kau oh, di situ aman tentram tidak ada penyakit sama sekali berarti masih wajib Kok dilarang konsultasi pemerintah dengan ulama dengan rakyat diajak kon kemudian di masjid ya diajak musyawarah berbincang satu sama lain apa pendapatnya hadirkan dokter di situ bagaimana Pak dokter itu tanggung jawab dengan apa pernyataan itu di sini bagaimana keadaannya oh di sini aman maka pemerintah memberikan wewenang membolehkan namun saran dokter dipakai sehingga tidak ada perselisihan sama sekali ya jadilah orang yang bijak di dalam menyikapi suatu permasalahan jangan di, apa namanya, dihadapi dengan ego, nafsu, amarah, benci sehingga nanti timbul provokasi dan fitnah satu sama lain berantem, ya, saling menyalahkan. Lu salah kebijakannya. Lu juga salah mengerahkan orang sebanyak banyaknya untuk sholat berjamaah sehingga memberikan timbul apa namanya setelah itu di foto-foto dipublikasikan kema ke kemana-mana. Seakan-akan ada reaksi, reaksi tidak kesukaan dengan pemerintah tertentu. Ya. Kalau hal yang seperti ini terjadi, fitnah akan semakin besar. Yang tadinya mengecil, mengecil, mengecil karena reaksi yang baru tambah timbul besar. Begitu, timbul besar. Alangkah hal jadi menjalankan sholat berjam, sholat Jumat memang wajib berjamaah di dalam al utama memakai kaul yang utama adalah 40 orang paling minimal 39 makmum satu imam 40 jadi 39 makmum satu imam 40 orang tuh kalau memang tidak bisa apalagi di zaman seperti ini pandemi dan sebagainya dalam satu wilayah-wilayah tertentu dilarang untuk menjalankan sholat cari sholat kalau memang ada tempat yang diperbolehkan silahkan datang Oh nggak nggak boleh diper enggak, enggak, enggak diperbolehkan, ya apa namanya? Silahkan bikin call seperti ini. Jangan dianggap bahwasanya menjalankan ibadah termasuk daripada bisa menje, apa, menyebarkan virus yang lebih besar. Ini analogi yang seperti ini, pemikiran seperti ini harus dibenarkan, diluruskan. Ya, jangan sampai ada pemikiran framing atau framing, ya kemudian apa namanya indikasi-indikasi ucapan-ucapan tidak baik ya dibikinlah meme atau meme gambar-gambar tertentu masuk ke dalam masjid nggak mempunyai apa namanya virus keluar masjid bervirus semua ini menodai masjid menodai masjid ya apa nanti ke bahasa itunya menistakan masjid seperti ini beneran harusnya orang, orang Islam marah loh masjid dianalogikan tempat penyebaran virus. Ini menodai orang Islam. Menodai masjid. Ya, menodai agama. Menistahkan. Orang datang ke masjid, kemudian keluar virus semua. Emang masjid penyebaran virus? Masjid kan rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Gak yakin dengan ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa bukan dibikin yang di pasarnya, yang di kantornya, ya yang di tempat-tempat umumnya kenapa dibikin masjid ini penistaan kepada agama sebenarnya ya nggak ribu saya begitulah masjid dibikin meme seperti itu ini bukan main-main ini ingin menghancurkan pikiran bahwa sana masjid tempat yang yang, yang apa nanya, tempat yang uh, bersih tempat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan ke masjid mau kemana? Memberi, mencari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Salah besar. Enggak suka, enggak ridho saya. Begitu meme itu nggak suka, nggak real Saya sebagai seorang Muslim tersakiti, ini masjid masa dibikin seperti ini. ya Datang ke masjid yang satu kena, kemudian yang ketika keluar kena semuanya kan? Kenapa dibikin masjid? Kenapa bukan tempat-tempat yang lain? Kan ada tempat-tempat yang lain yang dibuka, pabrik, masih buka, kantor, buka pasar buka. Kenapa bukan yang mereka? Kenapa di masjid yang dibikin? Ini pembodohan kepada masyarakat. Kepada orang muslim itu sendiri. Pembodohan. Penghinaan kepada orang muslim. Beneran, penghinaan. Kenapa masjid yang dijadikan? Paham kan? Penghinaan kepada masjid. Masjid itu tempat ibadah. Minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum adanya masker, Ya, sebelum ada cuci tangan, ya. Terlebih dahulu yang menjadi wasilah al-uzma untuk menyelesaikan permasalahan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ya wa yanfa'. Allah yang memberikan madharat, bahaya dan memberikan manfaat. Kalau seandainya Allah tidak memberikan bahaya, racun pun tidak berbahaya. Kalau seandainya tidak, mem tidak memberikan manfaat, kebaikan pun tidak bermanfaat. al an Allah Subhanahu wa taala itu yang wajib kita yakini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan virus corona di mimbuldanil muslimina 'amah ya dan juga terlebih di negeri kita sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang sehat, ada yang uh, afiat, panjang umur dalam ketatan kepada Allah Subhanahu wa taala minarubul ya alamin. Shallallahu wasallam alaihi Muhammad alaihi wasallam alamin.